Jadi di sini saya nak mereaction sebuah video. Nah, di sini ada Zapin Arab Muar ya. Di sini ada Zapin Arab Muar yang ada dekat mana ni? Johor Malaysia. Okey, Zapin Arab berarti macam apa ya, tarian-tarian Zapin lah, mungkin macam tu. Jadi langsung saja guys, saya sudah penasaran ini, kita play dulu videonya. Let's go. Ini dari channel ini channelnya siapa sih? Sheikh Hasan. Oke, lanjut aja kita play langsung guys. Oke. Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah. Saya suka macam ni guys. Kawan-kawan suka tak? Ni Zapin Arab Muar eh, Johor, Malaysia. Masya Allah, ramai ya. Saya kira di Malaysia tak ada kat sini ya. Tak ada eh macam ni ya. Nah, ternyata ada guys. Allah. Siapa kawan-kawan yang anda pernah hadir majelis macam ni? Iya, gambus lah kalau dekat sini. Ada yang sebut gambus, ada yang juga Zapin macam tu. Ini kalau dekat Arab nih, waduh, ramai guys kalau ada majelis macam ni. Wah, ini bapak-bapak ada tua ni, tapi semangat lagi tau. Alamak. Dalam judul dia memang dia kata Zapin Arab Muar. Jadi Zapin Arab lah. Dia cakap macam tu, tapi kalau menurut saya macam ni gambus lah. Memang tarian dia memang khas macam ni guys. Tapi kalau yang Zapin Melayu tu, tarian dia memang cantik sangat lah. Otai masih berbisa tu di negeri Johor ni. Kan. Masya Allah. Allah senang. Kenapa tak jemput yang lain live video ni? Saya tak tahu siapa yang saya nak jemput tau. Semua dah busy, busy semua ni. Kalau Malaysia cak gambus tu alat musiknya tarian Zapin. Oh ya, yeah. Yang baju hijau pakcik tu memang masih berbisa. Betul betul betul. Sekarang ni dah muda-muda ni ya. Allah.
Ya salam, ya salam. Ya salam, ya salam. Bang Ray mungkin ya. Coba saya hubungi dia dululah. Lepas ni, okey. Betul, betul. Ya Allah, senang banget sih. Aduh. Ini 2016. Wow. Rindu sih masa-masa macam ini nih. Sekarang ada COVID pun dah. Semua menari ke yang lain ke, semua pakai masker sekarang tuh. Ini malam hari biasa John ya. Macam baju hijau eh, tak larat lah. Allah senang. Ya salam, ya salam. Allah senang sekali. Ding. Okay. Allah. Ini budak-budak dulu kat depan ni seronok eh. Okay guys, dah selesai tu. Macam mana menurut kawan-kawan eh? Seronok tak? Pasti seronok eh.